atau bicara pemimpin yang bagus. Nah, di sini ada kompromi ya, pendidikan agama Kristen sama teologi. Jadi, misalnya, oke, Abu Sayyid kan kita bisa berkhotbah dengan bagus kalau kita tidak menguasai materi. Jangan salahkan umat yang satu, salahkan pendidikannya tidak benar. Masih dalam tidak benar di situ bukan ajarannya, tapi kemampuan dia menyampaikan pesan tersebut. Guru juga demikian. Jadi nanti kalau jadi guru, jangan bangga ngasih diri anak itu 50-50. Kalau semua dalam satu kelas itu gagal, nilainya rendah, bukan anak itu yang tidak mampu, berarti kualitasnya dipertanyakan. Benar kan? Jadi jangan bangga. Jadi saya akan menerangkan diri sama saya yang bisa langsung ini. Jadi saat ini saya akan menjadi orang guru sama saya ini. Di Indonesia, STI Piyama menjadi instruktur dan menjadi bukan nggak bisa kita kerjakan, hanya saja kita mulai
dengan berlatih. Nah, untuk potensi itu bisa dikategorikan dua. Yang pertama, dia punya potensi tapi tak dikembangkan, atau juga dia sama sekali belum mengetahui potensi di dalam dirinya. Jadi seorang anak itu bisa saja dia mengetahui potensinya setelah dewasa, benar kan? Nah, potensi salah satunya itu adalah public speaker. Jadi orang yang sering berbicara depan publik, bagaimana menjadi pembicara yang benar itu beda antara talker dengan speaker. Bisa dibedakan? Jadi kalau orang Inggris mengatakan seperti ini, you are a talker, jadi itu negatif. Tetapi kalau dikatakan you are a good speaker, itu baru kita terima. Kalau talker ini, tahu kan orang yang suka menggosip kan? Atau banyak ngomong, nah, di mana-mana ada apa yang dibilang, tiap hari menggosip. Nah, itu bisa kita katakan talker. Tetapi kalau speaker itu adalah hal yang positif. Next, nah, tujuan public speaking ini pasti ya harus ada. Yang pertama itu perhatikan menyampaikan informasi. Ini tadi sudah saya lewatkan, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada informasi atau pesan yang kita sampaikan. Jika Bapak Ibu berdiri di sini atau mengajar atau berkhotbah, ada yang disampaikan. Nah, disampaikan dalam hal apa? Sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan. Yang kedua adalah menghibur audiens. Nah, public speaking itu berbeda dengan academic speaking. Nah, public speaking itu berarti kita juga bisa bawakan itu ke situasi formal, bisa non formal. Tapi kalau sudah academic, misalnya kalau MC, siapa yang pernah di sini jadi MC? Ada kan MC yang di televisi itu misalnya host ketawa-ketawa kan gitu. Itu. Tapi kalau dalam formal itu tidak bisa. Misalnya seperti seminar ini bisa saya praktikkan dalam bahasa Inggris seperti ini ya kalau formal. Ladies and gentlemen, welcome to this English seminar. Gitu kan? Atau sudah besok pasti itu. Mana ada sudah? Sudahlah, sekarang sudah. Enggak usah kan? Tetapi kalau MC-nya mungkin besok seperti ini, kepada para hadirin, kami persilakan duduk. Misalnya, sesi yang kedua. Misalnya apa kita buat sesi kedua? Oke, tadi kalian persembahan dipersembahkan dari program studi pendidikan agama Kristen semester 1. Kan gitu kan? Enggak ada pembicara publik di arena formal itu ketawa-ketawa. Oke, okay, ada tangan aja di sini yang menarik akan ya. Tapi kalau kita mau wawancara di televisi itu tidak jadi masalah karena entertainment kan, hiburan. Yang ulang tahun juga, misalnya nanti ibu ini diminta satu keluarga jadi MC, enggak mungkin anak-anak yang umur 3 sampai 6 tahun itu ibu di kepada hari-hari sih. Enggak kan? Jadi seorang MC itu juga harus mengetahui apa yang akan disampaikan, siapa pesertanya harus tahu. Bayangkan saja kalau anak-anak umur 3 tahun kepada adik kami, kami persilakan dulu. Ya hujan juga. Nah, harusnya kan, oh jadi kami silakan dulu di sini ya. Nah, perhatikan kalau ada di sini mahasiswa yang ngajar selama minggu. Saya yakin ya 100% sifat kekanak-kanakan itu pasti ada dalam diri. Benar nggak? Ada, nggak bisa dipungkiri itu udah berdasarkan research. Mahasiswa juga yang ngajar itu misalnya di ngajar yang nanti ya, sering lo sifat-sifat anak-anak itu karena memang sudah budayanya. Kalau kita terlalu tegang ngajari anak orang, takut kan? Sama ibaratnya bahasa Inggris, perhatikan biasanya. Sering kan kita dengar good morning miss panjang seperti kereta itu sudah salah, harusnya good morning miss kan gitu. Tapi anak-anak sudah terbiasa ditekan selamat sore miss. Nah panjang dia tadi mana titiknya gitu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oke, nah yang selanjutnya mempengaruhi audiens. Nah, tahu Soekarno, politisi juga sebenarnya tidak semua punya karisma menjadi seorang apa namanya itu, kalau retorik apa, kemampuan retorik atau retorika. Kalau saya apresiasi politis Indonesia itu yang paling saya suka, bukan berarti saya ngalir partai ya, dan cara dia ngomong itu saya paling suka itu Surya Paloh. Lihatlah kalau dia ngomong itu ya, kita nggak cerita partai ya dari ilmu publisinya. Lihatlah ketika dia ngomong itu ada getaran gitu, ada orang apa ngomong mencela-mencela ya. Ditanya A, jawabannya B. Nah, seringlah mengikuti acara-acara talk show di TV
Yes. Nah, seringkali posisi seperti ini. Menurut Bapak, apakah di pantai Bapak diperkenalkan memberikan mahar kalau mau cari caleg? Jawabannya kan cuma dua, iya atau tidak. Tapi jawabannya yang menjelaskan tadi, nah gimana ya menurut begini, begolong. Nah, lain ditanya, lain yang dijawab. Nah, kalau pakai sedikit itu nggak boleh. Nah, di sini hubungannya mempengaruhi audiens. Perhatikan, seorang pembicara, seorang pengkhotbah, perhatikan seperti statement Kopi itu sangat bagus kan? Saya senang dia berkhotbah karena memang karisma menjadi seorang pembicara itu dia punya. Tapi ada juga pendeta memang gak selalu seperti itu, bukan harus seperti itu pendeta. Nah, tergantung topik juga yang kita sampaikan. Sama seperti ini, nanti dalam segi berpakaian juga ada aturannya. Nah, akan saya sampaikan menurut etikanya. Nah, jika kita mampu mempengaruhi, makanya kan sering bahasa Bataknya itu panggola-gola kan? Iya kan? Disampaikan A. Di sini kayak 1 meter, di sini 2 meter, 3 meter, 4 meter. Seperti tahun baru lalu saya dapat informasi itu, pas di kampung saya, si anak itu lewat, gimana suamimu? Oh, suami saya gak bisa pulang, karena kalau kami kan gak bisa sekali buat cuti. Sampailah kepada ini. Pas dia mau gereja, ini kenyataan, gak larang-larang. Nah, gimana suaminya? Kemarin gak ngerti tau, kenapa nirang-nirang? Bidu banget katanya. Padahal tadi yang disampaikan, tidak bisa cuti. Nah, pembicara juga kalau ibaratnya dia tak bisa menyampaikan pesan yang tadi itu hal yang negatif gitu kan. Tapi hal yang positif, misalnya kalau kita cerita tentang satu topik, berarti kita itu bisa menyampaikan informasi lewat tulisan juga ada kan. Makanya kalau di koran itu ada namanya kolom opini. Nah, di kolom opini itu ya seseorang itu mengekspresikan apa yang dia pahami, dia sampaikan, dia tulis supaya orang lain mengikuti apa yang dia bilang, namanya juga opini. Nah, opini ini bisa dua, yang negatif atau positif. Tapi jadilah generasi muda yang positif. Oke, next. Nah, manfaat public speaking yang pertama mengurangi apa itu? Ketidaktahuan. Nah, dengan belajar public speaking kita akan selalu belajar. Saya contohnya, sampai saat ini saya sudah mengoleksi 2 rak buku. Jadi tiap bulan itu saya punya anggaran, jadi misalnya entah 2 atau 3 buku. Jadi selalu kita upgrade. Misalnya kalau topik yang terbaru kan seperti sekarang, saya akan mencoba menguasai materi tentang revolusi industri 4.0. Jadi beberapa sumber itu saya ambil, saya kaitkan nanti ke bahasa, saya kaitkan ke pendidikan. Karena saya sudah berani presentasi untuk membawakan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Tahu apa yang dimaksud revolusi industri 4.0? Belum tahu. Nah, pendidikan juga nanti ada. Berkhotbah di zaman sekarang saja nggak perlu harus dibimbangkan. Sekarang ada berkhotbah sistem digital kan? Minta doa juga bisa lewat telepon kan? Ada kalau di televisi kan? Jadi nggak selalu kuliah juga sekarang nggak harus ke kampus. Pancabudi itu sekarang menerapkan itu program perkuliahan jarak jauh. Seperti UT, cuma UT kan masih mau jumpa sekali sebulan gitu. Nah, jadi kalau pembelajaran itu mereka kirim paham, saya juga dengan mahasiswa selalu buat sistem seperti itu. Misalnya, kalau nggak sempat dia kasih, ya suka saya tunggu nanti malam kirim lewat WA, lewat email, jadi nggak pernah saya persulit. Nah, misalnya kalau di kampus sana kan masih ada mahasiswa yang kerja kan, jadi kita juga harus maklum kalau tidak kerja dia tidak bisa kuliah. Nah, jadi kita harus mengerti akan situasi tersebut. Next, mengurangi tekanan. Nah, orang yang berbicara, pernah nggak Bapak Ibu berteriak? Pernah. Nah, ketika kita berteriak, berekspresi, kalau bisa apa yang dalam tangan kita itu, pergilah ke lapangan. Lemparlah sejauh-jauhnya sambil berteriak. Pasti ada kan sesuatu tekanan itu yang dikurangi kan? Nah, jangan pula berteriak di dalam rumah orang yang sakit jantung. Bisa-bisa lewat kan? Pergilah ke tepi laut, pergilah ke tanah lapang, berteriaklah di sana. Sekuat-kuatnya, bila perlu, lempar apa yang ada di tangan. Jangan lempar kepada orang. Nah, itu adalah ekspresi berteriak. Nah, bukan berteriak-teriak sampai ke tengah malam kan itu. Ketika seseorang itu, makanya perhatikan, seseorang yang pendiam, dia ketika dia marah di puncak tertingginya itu bahaya. Makanya, hindarilah apa menjadi pribadi yang berdiam kan di kumpul-kumpulnya juga kumpul-kumpulnya makin dongkolnya makin dongkol akhirnya apa yang dia bilang
selama ini ku tangan-tangan ya, kali ini aku gak bisa lagi sama. Kan ada kan? Kita kulit-kulit ya. Apalagi kalau orang Jawa beda sama Sumatera loh. Kalau orang Jawa dikoin, jangan terlalu keras. Kalau orang Batak, cewek orang Batak itu dikoin sama mama kuat, sama ibu, kan gitu kan? Orang Jawa juga kalau dipegang di pijak kakinya, maaf, masih dipakai tuh. Orang Batak, nangis dia dikoin. Itu orang Batak kan? Nah, jadi memang culture juga nggak bisa lepas dari habis. Nah, kalau orang Batak itu suaranya itu tinggi-tinggi kan itu. Nah, kalau orang kita Jawa lembut. Nah, apalagi sepeda juga agak lembut itu. Kalau orang orang kamu kayaknya aku enggak setuju dia ngomong begitu. Siapa yang setuju orang kamu yang ngomong lembut? Enggak kan? Jadi itu saya bilang itu enggak benar kalau orang kamu. Orang kalau itu cuma ngomong kuat enggak bisa saya contoh. Ku jangan bebe. Kuat kan? Karena saya kami di ada. Kalau terlewat saya dari simpang turunan itu, oh jangan. Jadi culture juga mempengaruhi kita dalam sebuah sedikit. Next. Nah, apa yang kita bicarakan materi itu juga harus kita kuasai, benar kan? Nah, karena ada orang ngomong topiknya A, jelasannya B, sama seperti presentasi, diminta bertanya, ngasih saran kan itu. Padahal kan presentasinya, nah. Silakan kepada rekan-rekan semua untuk memberikan pertanyaan jika materinya belum jelas. Tapi apa yang dia bilang? Saya nggak suka presentasi karena kebanyakan biaya kan? Iya kan? Tahapnya nilai katanya. Padahal harusnya, misalnya ada slide nomor 3, saya kurang paham loh slide nomor 3 itu tuh boleh nggak dijelaskan? Nah, saya kasih tahu satu ilmu presentasi. Mungkin pulang dari sini akan berubah nanti dari profesional. Setelah presentasi, jangan pernah mengucapkan maaf. Itu haram. Kenapa? Jika Anda itu mempresentasikan seseorang, berarti kamu itu bintang gak loh? Kamu itu menguasai materi karena kami mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini dan. Tapi sebagai orang yang rendah hati, jika masalah kami ini belum jelas atau masih ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Itu benar kan? Tapi kalau kalian bilang, kami minta maaf, bukannya putih ya? Apalagi kan biasanya kalau mahasiswa asuransi ya, kemudian di sesi itu nanti ya. Biasanya kan berantem ya? Kelompoknya ini maju, asuransi ya, nanti kemudian di giliran yang berantem. Kelompok saya maju, dia banyak kan pertanyaan dari saya nanti bareng-bareng sama dia. Awas nanti ya. Entah dari mana lah sebenarnya pertanyaannya sudah dia tahu jawabannya tapi yes, benar kan? Sudah tidak aja. Nah, jadi ilmu presentasi ingat mau pidato pun atau bentuk atau usah minta maaf. Tapi cukuplah cukup sekian dan terima kasih jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan kami mengundang Bapak Ibu untuk bertanya. Kan enak kan? Makanya kalau saya mencuri speech contest itu, kalau sudah ada itu langsung saya garis bawahi kurang nilainya. Nah, itu bukan menurut saya, tapi itulah aturannya. Benar kan? Sama seperti paduan suara sudah disepakati kalau ada mutiara, itu kan bisa diperpanjang kan? Benar kan? Nah, doremi gimana? Apa mutiara namanya itu? Permata. Kan bisa diperpanjang terus. Sudah disepakati. Sama kan mau 3 ketuk terserah, 4 ketuk karena saya juga anggota paduan suara. Biasanya saya mau enggak sombong. Oke, next menyelesaikan masalah. Nah, kalau public speaking ini kita gunakan menyelesaikan masalah bisa. Pernah enggak mengenal seorang yang menjadi anggota diplomat? Diplomat itu kerjanya apa ya? Memprovokasi. Hah? Ada. Di sini kayaknya mau buka bimbingan konseling Bu ya. Ada bimbingan konseling. Ah, bimbingan konseling itu kan sebenarnya menyelesaikan masalah kan? Nah, jadi jangan pula bermasalah karena orang sudah mulai dalam sama bapak-bapak apa kalian bilang. Karena mungkin juga karena sistem pendidikan sekarang kita jadi takut kan. Kita marahi, katanya kita pari tangan gimana. Kita pun jadi takut. Tapi sebenarnya di bimbingan konseling juga itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah. Bisa jadi masalah dari dirinya sendiri, lingkungannya, atau juga keluarga. Next. Nah, inilah dia salah satu tipsnya untuk menguasai public speaking. Yang pertama adalah benang.
penampilan. Nah, saya bertanya, kenapa saya di sini nggak pakai jas? Kira-kira gimana? Kenapa? Panas. Panas. Sudah saya bayangkan ini kemarin. Estetik optis agak panas. Nah, udah itu juga ini lagi cuaca nggak panas. Nggak usah pakai apa yang panas, nggak usah. Yang kedua juga, kita kan tahu situasi yang belajar ya. Yang saya tahu juga ya, bu, setelah ini ada persiapan upacara besok kan? Pasti juga mereka nggak konsen lagi dengan seminar ini, kan gitu. Saya kan yang terlihat-terlihat nggak konsen pula kan? Padahal ternyata aslinya konsen sekali. Nah, saya buat penampilan. Etika penampilan juga atau etika penampilan itu sangat penting. Jika kamu atau bapak ibu mau menjadi pembicara depan anak kecil, tak usah pakai jas. Serius? Kenapa? Terlalu jauh loh jaraknya itu. Orang sudah pakai jas, pakai dasi, pakai parfum wangi-wangi. Yang dijumpainya anak-anak. Benar gak? Anak-anak pun gini. Udah itu pun anak-anak pakainya gak pala rapi. Biasalah kalau ulang tahun anak-anak kan. Lalu diundanglah adik ini jadi MC. Beginilah dia. Atau dia pakai sanggul. Kan gak nyambung kan? Nah, yang kedua juga penampilan itu sangat berpengaruh karena penampilan itu adalah representasi dari dirimu. Ada orang yang sering tampaknya asal-asalan kan? Ada juga orang cewek atau cowok itu kayak gantungan kain. Tahu bahasanya kayak gantungan kain? Hanger ya? Tahu kenapa sudah kayak gantungan kain? Tahu bahasanya? Ada lagi seorang apapun yang dia pakai cocok sama dia. Itulah bahasa gantungan kain. Kan kalau gantungan kain kalau mau kalian taruh juga roh, cocok. Kalian buat di situ sarung mau jual lebih banyak, cocok. Baju cocok. Karena itu fungsi gantungan kain kan. Jadi seseorang itu apapun yang dia pakai pasti cocok. Kalau saya nggak cocok semuanya. Kenapa? Kalau pakaian itu udah ukuran reguler kan. Saya suka lihat blazer yang bagus, ukurannya sedikit. Nah, yang jualan online dilihatnya siapa yang dipakai baju itu, yang pesan orang gemuk, cocok. Akhirnya disalahkan bisnis online. Udah dilihatnya LD-nya sekian, dia pesan lagi, kan ada itu kan? Dipaksanya. Nah, penampilan juga, saya mau bahas juga, perhatian dari segi psikologisnya. Orang, tapi jangan sakit hati ya, orang yang pakai behel, ingat, orang yang pakai behel ini ramah lingkungan. Benar enggak? Jumpa di tengah jalan anjing lagi menggonggong. Benar kan? Jumpa satpam di depan itu. Jumpa juga orang gila di pinggir jalan. Benar enggak? Karena memang tuntutan BN itu tak boleh dirapatkan. Benar kan? Kalau di pinggir kan sakit kan di pinggir itu kan? Makanya dalam beberapa minggu atau satu bulan pakai BN itu sakit loh. Makanya harus terbiasa senyum. Jadi kalau ada kawan bapak ibu yang gak pernah senyum, suruh aja pakai BN. Nanti gak selesai pun nanti PR-nya ditanya dosennya, udah selesai PR-nya. Tes, benar kayak saya bilang, pakai BN. Ada yang tanya cukur pakai BN? Gak ada senyum. Yang biasanya kalian berantem dengan jangan tiba-tiba di depan kampus itu. Karena satu psikologisnya biar tahu orang saya ini pakai B. Itu nggak saya kenal loh. Saya perhatikan kan misalnya mahasiswa. Kemarin juga sih. Udah pakai B. Kan nanti kita lihat. Satu di sini. Observasi ini lah. Di sini satu. Sama orang yang pakai apa? Perempuan yang baru-baru jadi bonding. Ini akan sering megang-megang rambutnya. Ya kan? Nah, sekarang ini. Seperti ikan aja kan itu dia. Yang tadi gini lagi jadi ikut sini. Memang gimana? Penampilan itu apapun ceritanya, kalau penampilan itu gak cocok sama kita atau dibuat-buat, kita akan menjadikan itu sebagai beban. Benar? Berduit karena itu kan akan dikontrol kan? Belum terkini kan? Mana ada orang pakai BL langsung udah pulang, harus diperiksa. Makanya saya bilang kalau ada nanti mahasiswa yang tiap hari mukanya kayak jeruk purut, suruh aja pakai BN. Bila perlu kasih dari kelas itu kumpulkan aja. Atau juga dosen, mana tahu kan? Hanya cepurkan gini. Saya waktu di S2,
selesai itu. Tujuh orang kami masih suami bimbingan sampai sekarang masih ada tiga orang lagi belum selesai. Dia gini, mau Natal pun wajahnya cukup loh. Nah, tahun baru begitu. Makanya saya bilang tadi, penampilan dalam public speaking sangat mendukung. Nah, penampilan itu kan ada kadangnya pakaian. Saya bukan ahli pakaian ya. Pakaian itu kan banting setir dia kan. Di atas lain, di bawah lain. Sama seperti celana, kalau sudah warna hitam celana, warna apapun di atas pasti cocok. Jangan pula nanti kita acara formal, kalian pakai bendo apa, kupu-kupu atau kacamata yang kayak daun kan, mau wisuda kira-kira gimana ditengok orang? Pasti dia terlalu. Nah, tapi kalau semua pakai kacamata kupu-kupu mungkin kan kesepakatan. Tiba-tiba langgan pakai kacamata kupu-kupu, pasti terlalu bisa viral kan? Nah jadi pakaian itu adalah bentuk dari apa kita, karakter kita. Walaupun punya nggak selalu ya, kadang-kadang orang pencuri kan pakaiannya rapi kan. Nah, tapi orang yang biasa dengan penampilan seperti tadi yang saya bilang contohnya, apa gantungan, kain, apapun yang dia pakai cocok. Bukan dari segi murah atau mahal, mahalnya. Ada kan orang apapun dia pakai kan cocok kan. Nah, kalau orang gemuk itu kayaknya itu nggak selalu cocok. Tapi kalau berbadan kecil, perhatikan, berbadan kecil itu harus belajar juga dari segi fisiologis ya. Dia itu dua pun nggak begitu nampak kan. Pakaian yang dia pakai pun kalau cerah yang kecil itu nampak kan. Coba perhatikan kalau perempuan pakai baju merah, apa yang terjadi? Ada kan? Ada lah. Tapi jangan bilang mega. Itu. Nah, panjangkanlah di dalam hati itu. Oke, next. Dia ada namanya suara. Nah, kalau ngomong perhatikan, saya kasih tips. Ada nggak penyanyi yang suaranya di atas semua? Highest voice katanya. Di atas, ada orang ngomong itu kan presentasi. Jadi kalau ngomong itu perhatikan ya, kayak gelombang kan. Nah, rahasia kalau ngomong, misalnya nanti entah siapa mau jadi MC, saya sudah sering membuat orang juara dalam ajang speech Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2017, saya yang coachnya itu dari Manson. Jadi bagaimana kalau ngomong presentasi juga, dia perhatikan satu suara. Besok pasti perhatikan MC-nya kalau sudah. Kalau sudah menyebutkan poin-poin, biasa suara itu agak dipanjangkan. Yang pertama adalah pernah nggak mengumumkan juara gini? Juara satu sih, ya. Juara dua sih. Ada nggak kan? Benar kan ibu? Gak ada juga. Atau gini? Juara satu adalah katanya. Gak ada. Yang namanya poin-poin itu harus suara itu agak dinaikkan. Makanya kan kalau kayak apa Indonesia Idol mau saya lihat paling di televisi itu. Sampai beberapa kali iklan lagi mentang dari siapa menangnya. Nah, mari kita saksikan. Pemenang pertama adalah iklan lagi. Karena suara itu membuat orang penasaran. Tapi jangan pula kalian bilang wih, ada kabar loh di sepak bos mereka nih. Apa itu? Pembunuhnya adalah biasa saya kalau nggak datang besok minimal paling kalau sore atau hari ini saya sampaikan tidak datang. Tapi ada juga orang kan biasanya sudah dibalas kayak lagu apa itu apa namanya bobo di mana ketawa gitu. Jadi harus ada komunikasi kan. Nah, jangan berlama-lama. Woi, mana Ibu Sinaga? Ibu Sinaga sedang ke. Nah perhatikan kalau khotbah juga, kalau ada poin-poin yang pertama kan gitu kan, sampai itu lah. Nah, yang kedua yang pernah kayak tadi juara itu juara satu adalah si Joko, juara tiga si Joko. Nah, benar. Jadi suara perhatikan kontrollah suara itu. Apa namanya voice control ya? Bernyanyi lah seperti itu. Ada nggak penyanyi referensi mau? Nggak ada kan? Kalau referensi itu udah ke atas mulai naik masih dari diri satu dari dua mungkin masih tenang-tenang lah itu kan. Nah, makanya kalau lalu batak kalau tidak ada suara menjerit-jerit nggak sah, benar kan?